Hai guys, kembali lagi bersama saya Dr. Kes Data di channel Dr.Tuber. Nah, kali ini kita juga bahas lagi yang lagi booming, yang bawa tas-tas merah-merah, tas yang warna kuning-kuning, emas-emas itu ya. Kita akan bahas kali ini dari Miraya ini lagi, tapi kita bahas dari serum klinnya. By the way, anyway guys, disclaimer dulu ya. Saya ini nggak ada yang produk yang saya review itu tidak ada sama sekali yang di apa jadinya endorse. Di endorse ya, jadi tidak ada sama sekali di endorse. Jadi kita pure kita ingin tahu fungsi dan kegunaan dan kemudian ingredient, kemudian selaras tidak dengan klaim yang diberikan gitu. Oke guys. Nah, kali ini Mila Hayati saya akan bahas di serum peelingnya. Oke, jadi tadi ini kemasannya ya, maklum ini saya agak bersemangat sekali membukanya. Kemasan seperti ini harga belinya sekitar 40-50 ribuan gitu ya. Dan juga ini tertulisnya jelas diproduksinya oleh dari Sulawesi Selatan ya. Oke. Bahkan si Mira Hayati pun juga dari Sulawesi Selatan juga. Mungkin ini juga punya dia ya. Bedanya ini, saya juga nggak tahu guys. Oke, nah Mira Hayati yang serum peeling ini klaimnya adalah dia dapat mengangkat sel kulit mati, demikulasi, sel kulit mati, dan mencerahkan. Jadi apakah benar dia bisa mencerahkan dan mengeksfoliasi? Ya, kita lihat. Oke, ini lebih ke cair ya. Tadi saya berharapnya itu lebih ke gel mungkin ya, tapi lebih ke cair. Terus kemudian saya akan coba baunya. Ya, baunya memang agak sedikit menyengat seperti peeling-peeling yang dilakukan di ini kecantikan ya. Apakah ada feel panas ya guys? Kita lihat, ada feel panas enggak ya? Biasanya kalau kita peeling, ada mungkin yang sudah kebiasaan peeling di klinik kecantikan gitu ya. Ada biasanya pasti ngerasa sedikit panas atau gatel atau sedikit-sedikit gitu kan. Oke, kita coba biarkan aja dulu ya. Kita nanti lihat. Kalau saya peeling biasanya harusnya lebih berasa gimana-gimana gitu. Oke, kita lihat. Dari komposisinya ya, itu ada propandiol. Propandiol ini dia sebagai booster untuk supaya meresap zat-zat bahan aktifnya ya. Kemudian sebagai apa namanya emolien, dan juga ada glycerin dia sebagai moisturizer gitu ya. Terus kemudian ada pantenol, terus kemudian ada malic acid. Nah, saya lihat di antara semua ini itu mungkin bahan yang utama aktif ini adalah malic acidnya ya. Untuk pengelupasannya malic acid ini memang dia ada turunan dari situs dari vitamin C gitu ya. Dimana dia dapat mengangkat sel kulit mati, dapat merangsang timbulnya kolagen, dan juga akhirnya dekolagenisasi, akhirnya kulit lebih kenyal lagi, akhirnya kulit lebih cerah karena tereksfoliasi tersebut ya. Oke, saya feelnya sih memang agak sedikit terasa hangat, bukan panas ya, hangat. Feel yang saya rasakan adalah hangat. Oke, dan kalau misalnya ada pemakai serum kulit ini ya, ini memang Anda harus pastikan jangan Anda pakai tiap hari ya, karena kalau misalnya Anda pakai tiap hari tentunya ya harus sedikit hangat ya. Saya rasa nanti ya, coba lagi, apakah cuma saya rasa-rasa saya aja, saya berubahnya di sebelah atas ini. Jadi memang supaya kalau memang pilih itu nanti terangkat kulitnya, otomatis kulit Anda akan terkelupas. Dan ini baik kalau itu tidak sering ya. Biasanya kalau peeling yang dilakukan di klinik kecantikan atau di klinik itu biasanya balik sebenarnya sekali. Kalau misalnya ada, waduh aku pengen ini putih banget ya, terus ada peeling tiap hari, waduh guys, biasanya bikin tasi, muka udah sensitif, muka udah merah-merah. Oke, kalau ada
lakukan itu dengan semangat sekali setiap hari ya. Jadi kalau ada menggunakan serum peeling yang dari Milhyatiku ataupun dari yang lain yang ada tulisan peelingnya, saya harapkan Anda pakai dengan bijak, jangan memakan, wah aku ingin cepat putih, aku pakai tiap hari itu ya, itu salah besar guys. Oke, ya ini memang feelnya sedikit hangat ya, yang saya rasakan sampai saya ulangi 2 kali, ya memang sedikit hangat. Dan di dalam sini tidak ada cara pemakaian ya, oke. Oke, jadi tidak ada diangkatnya. Biasanya kalau peeling di dalam peeling kecantikan kan harus diangkat. Di sini di cara pemakaiannya saya lihat tidak ada kemungkinan pemakaian mandelic acidnya karena tidak ada berapa persen yang di sini. Kemungkinan dosisnya kecil, paling tidak yang aman digunakan untuk sehari-hari. Maaf, aman digunakan untuk di rumah, itu yang benar, ya. Jadi di sini tulisannya pakai-pakai dan paling tidak seminggu 3 kali. Kalau dari saran dari saya, ya paling tidak seminggu sekali lah, ya supaya muka Anda lebih aman, ya supaya tidak jadi sensitif. Oke? Saya minta ide dari Anda. Saya mau memversuskan. Mungkin kalau ini berhati-hati karena kemasannya seperti ini dan juga packaging seperti ini lebih cocok masuk ke kelasnya yang middle low market, ya. Anda mau saya compare dengan apa berhati-hati ini? Lebih bagus mana, Anda bisa tulis di kolom komentar. See you in the next video. Bye-bye.